Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita berjumpa lagi dalam rancangan yang kami namakan Imbasan Sukan C. Minggu ini saya bersama dengan Has Nizam Uzeh, bekas bintang bola sepak negara kita, dan kita akan menyorot perkembangan Sukan C yang berlangsung di Myanmar pada tahun 2013. Ya, Haji, mana 2013 minggu ini adalah merupakan siri pertama dan minggu hadapan adalah siri kedua. Ya. Bercakap tentang Sukan C di Palembang lalu, Has Nizam, kita telah memperolehi 59 pingat emas dan kedudukan kita pada ketika itu di tangga yang keempat. Namun, di Myanmar kali ini, pada tahun 2013, kita menghadapi sedikit kemusutan. Kita jatuh di tangga yang kelima dengan perolehan 43 pingat emas. Ya, memang betul. Di mana pada tahun itu, pasukan negara mengalami sedikit kemusutan di mana negara-negara lain seperti Indonesia dan Vietnam telah mula mengorak langkah menuju ke hadapan. Ini sudah tentu akan memberi sedikit kerisauan kepada atlet-atlet negara pada ketika itu. Baiklah, Has Nizam. Ya. Bagi memulakan episod 3 Imbasan Sukan C, ayo kita akan mengimbas kembali detik suka duka perkembangan Sukan C yang melibatkan acara wushu pada Sukan C Myanmar 2013. Wushu antara acara yang lazimnya memberi pungutan pingat terbanyak kepada negara. Bagaimanapun, aksi pasukan wushu di Myanmar hanya mampu meraih 3 emas, 5 perak dan 6 gangsa, peningkatan 2 perak dan 1 gangsa berbanding ketika di Palembang dengan tuaian 3 emas, 3 perak dan 5 gangsa. Diana Bong, atlet wushu wanita paling senior dalam pasukan, telah menjadi tumpuan dan tajuk utama media negara apabila meraih emas pertama negara dalam acara Nan Kuan. Beliau berjaya menebus kekecewaan meraih gangsa dalam acara Nan Dao dan Nan Kun ketika di Palembang. Mengimbas sedikit pencapaian Diana, ketika Sukan C 2009, Diana meraih 1 emas dalam acara Nan Kuan dan 1 gangsa ketika bergandingan dengan Tai Chiu Suen dalam acara Dulian Tanpa Senjata. Tidak mustahil sekiranya Diana Bong tidak diberikan markah melebihi 9.6. Dengan pungutan emas ini, Diana yang dilahirkan tahun 1985 telah berjaya menaikkan semangat rakan-rakan wushu untuk beraksi lebih cemerlang. Gapaian emas diteruskan pula oleh Tai Chiu Zuan dalam acara Nan Dao. Apa yang menarik, emas yang diraih oleh Tai Chiu Zuan adalah emas yang ke-999 negara sejak mula beraksi dari Sukan Siap tahun 1959. Dapat nampaknya dalam setiap atur gerak Tai Chiu Zuan ini. Selain emas, Tai Chiu Zuan turut meraih 2 gangsa dalam acara Nan Kuan dan Nan Kun. Sebelum ini, ketika di Palembang, Tai Chiu Zuan turut meraih emas dalam acara Nan Dao dan gangsa bergandingan dengan Diana Bong dalam acara Dulian Tanpa Senjata. Di Temasya 2007 pula, beliau hanya meraih gangsa dalam acara Nan Kuan. Emas ketiga bagi pasukan wushu disumbang oleh Pu Yiyin dalam acara Qiangshu dan ini merupakan emas ke-1000 bagi negara sejak tahun 1959 beraksi dalam Sukan Siap dan Sukan C. Dia membawa cabaran itu. Ayuh kita perhatikan bagaimana kawalan lembing emasnya. Anak keliharaan Negeri Sembilan ini turut menyumbang gangsa kepada pasukan wushu dalam acara Jianshu. Cabarnya adalah dari Vietnam, iaitu Thuy Vy Duong yang turut mempunyai kepakaran mengawal lembing panjang. Setakat ini, langkah dan gerak pun ini nampak kemas. Mengawal lembing itu. Kita sedang
menyaksikan acara akhir wanita Chan Su Un Igin. Serikat di Wushu negara sedang berjuang. Syabas kita ucapkan untuk Un Igin. Turut mencuri tumpuan dalam pasukan Wushu ialah Ho Munhua yang meraih 3 perak dan 1 gangsa. Maya telah pun meragakan 9.69. Ini berikan peluang cerah untuk Ho Munhua mencatatkan masa lepas dia berjaya. Lain-lain atlet yang meraih pingat ialah Li Yan, Eng Se Yok dan Eng Xin Yi untuk pingat perak. Satu jeritan yang memanggil mas dari Ho Munhua. Eng Xin Yi dan Eng Se Yok turut menyumbang pingat gangsa. Jeritan yang emas. Saya kira persembahan Ho Munhua mampu memukau juri. Walaupun pasukan Wushu hanya menyamai pungutan 3 emas di Palembang, namun secara keseluruhannya, pencapaian di sini lebih baik berbanding Palembang dengan penambahan pingat perak dan gangsa. Pada sukan C 2013 di Myanmar ataupun di Naypyidaw ketika itu, kita melihat Asnizam perjuangan skuad Wushu negara pada ketika itu sungguh memberansangkan. Ya, memang benar. Di mana pada ketika itu, Diana Bong adalah merupakan atlet Wushu pertama yang menangi pingat emas. Sudah tentu ini akan memberikan motivasi kepada rakan-rakannya untuk meningkatkan persembahan dan akhirnya mereka berjaya mengutip 3 pingat emas dalam acara Wushu. Satu pencapaian yang boleh dianggap cemerlang dari pasukan Wushu negara kita, ya, Hasan Nizam. Yep. Baiklah, anda jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan beralih ke segmen yang kedua. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dalam rancangan yang kami namakan Imbasan Sukan C. Kita beralih ke segmen yang kedua. Apakah pengisian segmen kedua kita kali ini, Hasan Nizam? Ya, jika tadi kita melihat Wushu dan kali ini kita akan melihat karate pula lagi. Ya, jadi ayo kita saksikan skuad karate di Myanmar Sukan C 2013. Penentuan pingat emas. Pertarungan di antara wira negara Silva Rajo menentang juara bertahan pemenang pingat emas di Jakarta 2 tahun lalu, Doni Darmawan. Pasukan karate paling cemerlang ketika temasya sukan C di Myanmar dengan pencapaian 7 emas, 3 perak dan 5 gangsa. Pasukan karate telah mengatasi pencapaian 2 tahun sebelumnya iaitu di Palembang dengan 4 emas, 2 perak dan 8 gangsa. Apakah pelanan ini akan berkesudahan dengan kedudukan 0-0. Akhirnya Fukushin atau pembahasan juri akan membuat keputusan. Dan subjektif itu dia. Satu serangan. Silvarajo menjatuhkan Darmawan sekali lagi. Di sinilah juri akan menentukan itu dia. Pingat emas untuk mereka dalam acara komite lelaki individu 60 kilogram. Antara penyumbang 7 emas karate ialah Lim Chi Wei dalam acara kata individu dan berpasukan bergandingan dengan Leong Ti Kuang dan juga Leong Zi Wai. Dalam acara kata berpasukan kali ini, Myanmar merupakan pemenang pingat perak. Dalam acara kata berpasukan pada tempasya sukan C, kita mengharapkan persembahan menarik daripada ketiga-tiga ahli kata daripada Malaysia ini. Kerana dalam acara kata yang memerlukan mereka menunjukkan persembahan yang menarik. Satu serangan yang dilakukan, pergerakan serangan dan juga pertahanan yang ditunjukkan
satu mock pertarungan ataupun simulasi perlawanan ataupun tetapi kita melihat kesungguhan yang ditunjukkan oleh tiga orang ahli kata Malaysia ini. S. Sentil Kumaran dalam acara Komite Individu 60 kg, S. Shari Sharmini dalam acara Komite Individu 68 kg, A. Nisha acara yang sama kategori 55 kg, peningkatan dari gangsa ketika di Palembang. Kategori kedua sama sekarang ini. Jika keputusan ini kekal bermakna juri ataupun pukusin. Empat pukusin yang berada di tepi gelanggang akan buat keputusan serangan sekali lagi daripada Nisha Alagasa. Ada mata tambahan, itu dia tiga mata untuk Nisha. Tinggal 6 saat saja lagi. Nisha kini dengan tiga mata. Basiyev, jurulatih negara, berada di tepi gelanggang untuk berikan arahan demi arahan dan juga berikan kata-kata semangat kepada Nisha untuk dia menamatkan cabaran di final acara Komite Individu Wanita. Dan itu dia pingat emas seterusnya untuk Malaysia. Nisha Alagasan menewaskan Maisoriano dari Filipina untuk diramal memenangi pingat emas. Tapi kini apakah Shakila Salni dan Shakila Saini bagi kategori 61 kg ketika di Palembang. Beliau meraih gangsa dalam kategori 68 kg. Masih lagi belum ada mata diraih oleh kedua-dua peserta ini. Tumpukan dapat dilakukan di situ oleh Shakila Salni. Kita sedang menghitung detik apakah Shakila mengekalkan pingat emas milik Malaysia yang telah dimenangi oleh Jin Yamini di Jakarta 2 tahun lalu. Dan itu dah pingat emas yang seterusnya untuk Malaysia. Gadangan S. Shari dan A. Nisha dan Shakila turut menyumbang emas dalam acara komite berpasukan. Tahniah juga kepada peraih pingat perak iaitu G. Teben dan juga R. Shamendran serta pasukan lelaki dalam acara komite. Manakala pingat gangsa disumbang oleh Jamaliah Jamaluddin, Syaharuddin Jamaluddin, L. Kunaselen, Muhammad Hatta Mahmud dan pasukan kata wanita. Hasnidan bercakap tentang perjuangan skuad karate kita di Sukan Si Myanmar. Bagaimana anda melihat tentang kejayaan skuad karate secara amnya di Myanmar? Saya melihat memang begitu membanggakan kerana keazaman dan juga keinginan setiap atlet-atlet untuk meningkat ataupun menaikkan nama negara, akhirnya mereka berjaya. Itulah komitmen yang diberikan oleh atlet-atlet karate negara pada ketika itu. Baiklah, kita akan berehat dulu seketika dan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dalam imbasan Sukan Si yang kami bawakan kepada anda khas untuk anda. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dalam rancangan khas yang kami namakan Imbasan Sukan Si. Saya bersama dengan Hasnizam Ruzi, bekas bintang bola sepak negara. Jika tadi Hasnizam, kita telah menyurut pencapaian sukan wushu dan juga sukan karate, apa pula pengisian dalam segmen berikutnya? Okey, di mana kita masih lagi dalam sukan mempertahankan diri, di mana kali ini kita akan kepada pencak silat Ji. Ya. Bercakap tentang sukan pencak silat yang berlangsung di Sukan Si Myanmar 2013, kita telah memperolehi dua pingat emas antara persembahan cemerlang dari pendekar-pendekar negara kita, sudah tentu nama Jufri
masih lagi segar dalam ingatan peminat-peminat sukan negara ketika itu. Ayo kita saksikan. Kemenangan 2 emas, 1 perak dan 4 gangsa agak mengecewakan pasukan pencak silat negara kerana gagal mengatasi pencapaian 3 emas dan 7 gangsa yang diraih di Palembang. Emas negara diraih menerusi Nur Syazrin dan Nur Hamizah menerusi acara Seni Uganda. Gerak tari pencak yang dipersembahkan kepada kedua pesilat negara berjaya memadamkan kehebatan pesaing dari Vietnam dan Myanmar yang sebelum ini diramal memenangi emas dan perak dalam acara seni ganda. Dalam menyerang dan menangkis, kita tunggu bagaimana aksi. Ketika 2011, acara seni ganda diwakili Kamila Sulong dan Siti Afiah. Mereka hanya meraih pingat gangsa. Nampak agak perlahan aksi ketika menggunakan senjata. Namun gerakan yang cukup menarik. Ini salah seorang akan menggunakan kayu dan seorang menggunakan parang. Mantap dan tangkas kedua-dua kejiwaan, kemantapan, ketangkasan serta aksi jurus yang baik akan menentukan mata. Muhammad Al-Jufri yang berasal dari Pahang ini membuktikan kesungguhannya untuk meraih emas dengan memberikan tentangan hebat kepada pesilat Vietnam, Tuan Thang Dang. Jufri. Asalkan awal dari Al-Jufri, selain Fauzi Khalid, Syahril Zainuddin. Namun kemarin pesilat putri negara telah menghadiahkan emas dalam acara ganda putri menerusi Nur Syazrin Malik dan Nur Hamizah Abu Hassan. Asada. Di peringkat separuh akhir, Al-Jufri menewaskan Sum Kit Rakjun, pesilat dari Thailand. Cari ruang untuk menyerang tapakan pertama Al-Jufri. Satu lagi tendangan tepat ke bahagian abdomen Tuan Thang Dang. Pastinya dua mata dan terus tercedera. Sepakkan ke bahagian abdomen. Namun Tuan Thang Dang memegang lutut kiri. Apakah beliau terseliuh? Itu dia pesilat negara Muhammad Al-Jufri emas dalam acara 65-70 kg Lasti. Tahniah Muhammad Al-Jufri dan tahniah kepada keseluruhan skuad silat negara. Pingat perak pula diraih Ahmad Syahril Zainuddin dalam acara tanding putra D bagi kelas 60 hingga 65 kg beliau tewas kepada pesilat tuan rumah iaitu Kuang Nain Tun. Ketika di Palembang, Ahmad Syahril meraih emas. Di Myanmar juga, pasukan pencak silat meraih 4 gangsa menerusi Muhammad Helmi, Muhammad Fauzi Khalid, Muhammad Saiful dan Siti Zubaidah.
Paling mengecewakan ialah kegagalan Muhammad Fauzi mempertahankan emas dalam kategori Putra F kelas 70 hingga 75 kg yang dimenanginya di Palembang dan sebelumnya di Vientiane. Demikian imbasan Sukan SEA Myanmar 2013 yang telah pun kami bawakan untuk tontonan kita bersama. Dan minggu hadapan kita akan memaparkan siri yang kedua untuk memperkatakan tentang pencapaian perjuangan atlet-atlet kontinjen negara kita di Sukan SEA Myanmar 2013. Ya, jadi untuk minggu hadapan kita akan saksikan acara-acara seperti olahraga, equestrian, akuatik dan sukan lain-lain yang akan dipersembahkan nanti. Ya, untuk itu teruskan tontonan anda bersama kami untuk kita menjejaki kembali suka duka perjuangan atlet negara kita di Sukan SEA Myanmar 2013. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi.